Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ada di studio dan pendengar yang ada di rumah. Ketemu lagi di acara siaran panggung gembira di radio SMKN 2 Probolinggo maupun pemirsa yang menikmati layanan live streaming di YouTube channel TVE SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Kemuning yang beralamatkan Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 36, Kelurahan Karengelor, Kecamatan Kedupo, yang diasuh oleh Kepala Sekolah Ibu Siti Kalimah SPD, Guru Pendamping Ibu Evi Lukmawati SPDI, Ibu Mita Sari SPD, dan Bapak Yasin. Anggota IKTKI Kecamatan Kedupo akan mengisi acara siaran radio di SMK Negeri 2 Probolinggo pada hari ini Rabu 15 Maret 2017. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan hingga bisa hadir di acara siaran panggung gembira. Anak-anak, alhamdulillah, meskipun tadi itu cuaca tidak bersahabat, hujan sayang ya, tapi kita bisa sampai di sini dengan keadaan selamat. Alhamdulillah. Itu tadi sama Allah kita diberikan hadiah, pahala. Ya, makanya kita harus rajin berdoa. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Bim-Bim. Silakan Mas Bim-Bim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil izzamidina wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fama amin. Iya ya Allah, berikanlah kami ilmu yang berguna, amin. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya mana sayang? Iya, anak-anak ini dari TK mana ya? TK Kemuning. Ada di mana TK Kemuning sayang? Di Karengelor, Kecamatan Kedupok. Kotanya mana sayang? Probolinggo. Ayo kita tepuk TK, yel-yel TK Kemuning. Satu, dua, tiga. Tepuk TK. Aku anak TK Kemuning Karengelor Kedupok Probolinggo. Yes, TK Kemuning. Di sana belajar bermain. Masa depanku terjamin. Belajar tentu yang paling penting. Kemuning, Kemuning, Kemuning TK-ku. Kemuning, Kemuning, Kemuning masa depanku. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita biar kita banyak pahalanya membaca sholawat nariyah. Kita biar diberikan kelancaran sampai selesai membaca sholawat nariyah yang dipimpin oleh Mas Fadli. Silahkan Mas Fadli. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sholatan kamilah tau
tangalu bil kuradu watan fariju bil kuradu watu kada bilawaiju watu nalu bil goibu wausnu lawatim bewayu tas kolgomamu biwajim karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasin di adadi kulli maklumillah biro matika ya arhamar rahimin Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammadi dilladi tanghalu bil kuradu watan fariju bil kuradu watu kada bihir hawa iju watu nalu bihir raga ibu wa usnul hawa timbi wa yutas kol gomamu biwajihin karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasin di adadi kulli ma'numillah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma sholli sholatan kamilata wa sallim sholama tama ala sayyidina Muhammadin dilladi tanghalu bil kuradu watan fariju bil kuradu watu kada bil hawaiju watu nalu bil raga ibu wa usnul hawatim bewayu taskol gomamu biwajihim karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa nafasin di adadi kulli maknumillah birah matika ya arhamar rahimin Fatiha. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladina am'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Iya, terima kasih Mas Fadli. Semoga sama Allah dicatat amal kita untuk diberikan pahala, dimasukkan kemana sayang? Ke surga. Mau apa enggak ke surga? Iya, coba Ibu guru tanya, siapa yang sholat? Iya, sholat semua?
Iya, tentunya anak-anak agamanya apa kalau sholat? Islam. Agama Islam. Kalau agama Islam tentunya harus wajib apa sayang? Sembahyang, ngaji. Alhamdulillah, ada yang bisa ngaji? Iya, alhamdulillah bisa ya sayang ya. Iya, anak-anak punya agama. Coba sekarang Mas Arif menyanyikan lagu Agamaku. Silahkan Mas Arif. Agamaku, agama Islam, marilah kita sembahyang. Lima waktu kita lakukan, dan rajinlah baca Al-Quran. Marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bersiki janganlah lupa, itulah jalan menuju surga. Ya, tepuk tangannya mana? Ya, agama Islam harus sholat. Sholatnya anak-anak harus bisa membaca diantaranya surat-surat pendek. Bisa sayang? Iya, surat Al-Fatihah bisa? Surat Al-Ikhlas bisa? Iya, alhamdulillah. Itu harus dilakukan setiap hari. Wajib orang Islam, wajib apa sayang? Sembahyang. Iya. Untuk Mas Arif lagi membacakan surat Al-Fatihah. Karena Mas Arif biasa mengikuti orang tuanya kemana? Ke masjid, ikut sholat. Ya Mas Arif. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina am'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, terima kasih Mas Arif. Coba sekarang buku tunya. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Siapa yang hafal? Iya, coba sekarang ibu tunjuk Mas Adi. Mas Adi maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu ang lau ahad ang lau samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqang laul adim. Iya, terima kasih Mas Adi. Untuk selanjutnya ada surat lagi, surat Anas. Siapa yang hafal surat Anas? Iya, siapa ya? Mbak Caca. Gantian sayang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Caca. Ada lagi, banyak ya suratnya ya sayang ya di dalam Al-Qur'an itu. Biar kita apa sayang? Bisa sholat. Itu syaratnya untuk membaca doa untuk sholat. Untuk selanjutnya, surat Al-Kausar. Siapa yang bisa? Iya, semuanya bisa ya. Iya, Mbak Putri. Untuk Mbak Putri yang cantik. Lewat sana Mbak Putri. Ini enggak apa-apa. Lagi enggak, Mbak.
billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toyna kal kausar wa salli li rabbika walha inna sani akawal abtazada kawahul adim. Terima kasih Mbak Putri. Masih malu-malu, boleh malu apa enggak? Tidak, harus berani sayang ya. Iya, tadi anak-anak sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah, sarapan dengan apa sayang? Mie. Temannya apa? Oh mie. Telur, ada lagi? Oh juga ajem, juga ayam, ikan ayam ya, ada lagi? Alhamdulillah iya. Anak-anak makanya setiap hari harus sarapan biar badannya sehat. Siapa yang senang sehat? Kalau sehat itu tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Ayo sekarang siapa yang bisa doa sebelum makan? Iya, siapa ya? Ditunjuk Bu Guru siapa? Oh Mas Bima, silakan Mas Bima. Udubillahi minas syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana fi walajat tanah wa kina adabannal amin. Artinya ya Allah, hilal rezeki yang engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka. Amin. Iya, Mas Bima kok lemes? Ya, tadi sarapannya apa Mas Bima? Iya, ngantuk ya? Tadi anak-anak tidur jam berapa tadi malam? Waduh, jangan malam-malam sayang ya. Anak kecil tidurnya apa? Jam 9 harus sudah tidur biar di sekolahan tidak ngantuk ya. Ayo, tadi Mas Bima sudah membacakan doa sebelum makan. Kalau sudah sebelum makan doa, sehabis makan doa apa enggak sayang? Ayo berdoa. Sekarang Mas Dika silahkan doa sesudah makan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Artinya ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum dan telah jadikan diri kami sebagai orang muslim. Amin. Ya, terima kasih Mas Dika. Tadi Bu Guru tanya tidurnya ada yang jam 12. Siapa? Tidurnya lihat apa Mas Bima kok sampai jam? Loh, kok sampai lihat pocong? Enggak boleh sayang ya. Anak-anak tidurnya harus jam 9. Jam 9 anak-anak harus sudah tidur. Kalau mau tidur, anak-anak harus membaca doa dulu ya, biar tidak mimpi yang jelek-jelek. Sama Allah diberikan mimpi yang bagus, bagus. Coba Mas Fadli dipimpin untuk membaca doa sebelum tidur.
bismikallah. Humma asya wa bismika amut. Iya, tepuk tangannya mana sayang? Iya, sekarang tadi sudah doa sebelum tidur. Kalau ada sebelum berarti ada sesudah. Bangun tidur biar sama Allah diberikan badan yang sehat. Kita harus berdoa. Coba sekarang si bisa, siapa yang bisa? Iya, Mas Akbar, maju Mas Akbar. Masih ngantuk? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hayyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Iya, terima kasih Mak Akbar. Tadi malam anak-anak tentunya tidak bisa tidur karena mau apa ya? Mau menyanyi, mau mengisi siaran panggung. Ya, siaran apa? Siaran panggung gembira. Mau naik kereta. Jadi anak-anak ada yang tidak bisa tidur. Tadi anak-anak naik apa? Kereta. Naik kereta. Kereta apa sayang? Oh, kereta odong-odong, kereta. Kalau kereta api itu berhentinya di mana? Di mana? Di stasiun. Siapa yang menjalankan kereta api? Masinis. Itu kalau kereta api yang di stasiun. Ya. Tapi kalau tadi itu yang menjalankan siapa? Iya, Pak Sopir menjalankan. Kenapa kok bisa berhenti di sini ya kereta api tadi itu keretanya? Ayo kenapa? Karena oh iya pakai ban. Kalau kereta api yang dudut itu rodanya apa? Besi. Jadi berhentinya harus di stasiun. Iya, enak ya naik kereta api tadi, enak apa enggak? Enak. Siapa yang seneng naik kereta? Iya, mau kemana kok naik kereta sayang? Jalan-jalan. Iya, besok jalan-jalan sama ayah dan ibu ya. Naik kereta ini lagi. Seneng? Senang. Iya, ayo sekarang menyanyikan lagu naik kereta. Satu, dua, tiga. Senenge, senenge naik kereta. Naik kereta ke Probolinggo, berjalan-jalan keliling kota, melihat-lihat indahnya kota. Ada buah mangga, ada anggurnya, itulah kota Probolinggo. Banyak sapinya embe, banyak kambingnya embe, dan bahasanya Madura Jawa. Iya, tepuk tangannya mana? Di Probolinggo itu banyak tanamannya. Yang utama banyak tanaman apa sayang? Anggur. Iya, ada keleng. Ada mangga, banyak mangga. Nya, tadi itu ada bahasa katanya. Bahasa apa sayang di Probolinggo kebanyakan? Bahasa Madura dan Jawa. Anak-anak ada yang bahasa Jawa? Banyakan bahasa Madura. Iya, sama saja ya sayang ya. Kita harus rukun, tidak boleh bertengkar. Meskipun kita lain apa ras, lain suku, kita harus rukun. Rukun, tidak boleh apa? Bertengkar. Iya. Kita orang apa sayang? Indonesia. Seneng apa enggak jadi orang Indonesia? Seneng. Iya. Tadi itu sudah naik kereta api. Kereta. Ya. Sekarang siapa yang pernah naik pesawat terbang? Iya. Siapa yang menjalankan pesawat terbang? Siapa sayang? Loh, pilot. Berhentinya di mana sayang? Di bandara. Ada lagi yang apa? Kendaraan yang ada di udara. Helikopter. Pinter Mas Randi. Pernah naik helikopter? Iya. Coba sekarang Mbak Putri.
menyanyikan lagu Helikopter. Mana Mbak Putri? Ada helikopter terbangnya muter-muter. Ada helikopter terbangnya muter-muter. Ada anak pinter ke sekolah tak diantar. Kalau mama nganter, mama nunggu di luar. Anak pinter, anak pinter, besok jadi dokter. Alhamdulillah, kalau jadi anak pinter itu besok jadi dokter. Berarti banyak uangnya. Senang jadi dokter sayang? Ya. Iya, makanya anak-anak harus rajin belajar, rajin ke sekolah. Iya. Sekarang silakan untuk Bu Evi informasi lembaga. Telah dibuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun pelajaran 2017-2018 di TK Kemuning yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 35 Kelurahan Karenglor. Visi misi, visi cerdas, cakap, kreatif, mandiri, disertai iman dan takwa. Misi mengembangkan potensi diri anak melalui kegiatan bermain, menumbuh kembangkan potensi diri anak, percaya diri dan mampu memecahkan masalah. Anak mampu berkreasi, bereksplorasi, berinovasi dengan lingkungan. SMK Negeri 2 Probolinggo mengadakan Olimpiade Bahasa Inggris tingkat SD. Syarat-syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Program unggulan keagamaan, drum band, tari. Sudah, iya. Terima kasih. Semoga kita banyak teman lagi ya sayang ya. Banyak yang daftar kemana? Ke TK Kemuning. Anak-anak kalau punya adik, punya saudara, disuruh daftar kemana sayang? Ke TK Kemuning. Seneng apa enggak sekolah di TK Kemuning? Seneng. Seneng, iya. Sekarang berdiri semua. Mas Ivan mau menyanyikan Kebun Binatang. Minggu yang lalu aku diajak ayah pergi tamasya ke kebun binatang. Melihat-lihat aneka binatang, sungguh asyik dan menyenangkan. Ada gajah yang besar, ada jerapah yang tinggi, ada singa, ada macan buas sekali. Ada ular yang pandai, ada kicak yang lincah, ada monyet lompat-lompat tujuh sekali. Iya, tepuk tangannya mana? Iya, anak-anak seneng. Pernah pergi ke kebun binatang? Iya, di sana ada apanya sayang? Banyak binatangnya. Binatang apa? Binatang yang besar, binatang apa namanya? Gajah. Yang tinggi apa? Jerapah. Yang kecil apa? Semut. Iya. Sekarang teman kita Mas Dika mau bersair gajah. Gajah, gajah binatang yang amat besar,
matanya kecil, telinganya lebar. Kalau berjalan, endut-endutan. Iya, tepuk tangan lagi. Jalannya gajah katanya berbunyi endut-endutan. Karena apa? Gemuk ya. Gajahnya besar. Sekarang ini Mbak Lucy mau menyanyikan kura-kura. Siapa yang punya kura-kura? Oh, enggak ada yang punya. Mbak Lucy sama Mbak Lia. Silakan. Kura-kura berjalan melambat, apa tidak dapat lebih cepat? Bagaimana ku bawa cepat, ku bawa amat berat. Iya, untuk dilanjutkan lagi Mbak Lia menyanyikan buka tutup. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, si pedi perut naik, 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 naik sampai ke dagu. Buka lebar, lebar, buka lebar, lebar. Kita tertawa, ha ha, Rio gembira, ha ha. Terima kasih. Tadi sudah tertawa, ha ha gitu ya. Sudah menangis? Ada yang menangis? Iya, pinter semua. Tepuk tangan lagi, pinter semua, Kemuning. Iya. Sekarang ibu guru tanya, coba dilihat di luar itu, ada apa sayang? Ada cahaya? Cahaya apa sayang? Ada cahaya matahari. Ada matahari. Matahari itu gunanya untuk apa sayang? Untuk menyinari. Untuk apa lagi? Untuk menjemur biar kering. Ya, sekarang siapa yang menciptakan matahari? Allah Tuhan, ya. Allah Tuhan sama. Allahnya ada berapa? Satu. Allah itu tidak punya anak, tidak punya ibu. Ya, Allah itu menciptakan kamu semua, alam seisinya. Ya, Allah sama Tuhan itu sama. Sekarang untuk Mbak Nia menyanyikan Tuhanku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah hari ini, harilah menyenangkan dan penuh berkah. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah hari ini, hari yang menyenangkan dan penuh berkah. Iya, terima kasih Mbak Nia. Hari ini kita senang sekali karena bisa menyanyi bersama. Iya, tadi Bu Guru disuruh melihat ada matahari yang menciptakan Allah. Iya. Coba sekarang siapa yang bisa menyanyikan matahari? Iya. Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Matahari terbit dari timur, bila di tengah hari mulai siang, matahari di barat akar ke benang, itu tandanya datangnya malam. Tra-la-la-la-la-la, tri-li-li-li-li-li, ayo kita menyanyi. Tra-la-la-la-la-la, tri-li-li-li-li-li, terang bulan di malam hari.
berilah tepuk tangan sayang. Anak-anak, kalau terang ini ada matahari. Biasanya kalau selesai hujan ada apa ya? Ada merah, kuning, ada pelangi. Warna pelanginya apa sayang? Iya. Siapa yang menciptakan pelangi ya? Allah. Coba Mbak Siksa menyanyikan Lihatlah Pelangi. Lihatlah pelangi di langit biru, merah kuning hijau warnamu. Aku sungguh kagum memandangmu. Siapakah penciptamu? Terima kasih Mbak. Yang menciptakan pelangi tadi siapa? Allah. Sekarang siapa yang punya anggota tubuh? Punya semua? Iya. Apa saja anggota tubuh sayang? Ada kepala, mata, iya, dan bagiannya ya sayang. Seneng apa enggak diberikan sama Allah manusia yang sempurna? Alhamdulillah. Seneng sayang? Iya, matanya lengkap, telinganya lengkap. Coba kalau diberikan mata 3, mau apa enggak? Aduh ya apa melihatnya Bu Guru? Telinganya 4, bagaimana? Kepalanya 2, mau apa enggak? Iya. Makanya anak-anak bersyukur kepada Allah diberikan apa? Anggota tubuh yang sempurna. Nah, iya coba Mas Fadli sama Mas Adi menyanyikan anggota tubuh. Mataku ada 2. Telingaku juga 2, hidungku ada 1, mulutku juga 1, tanganku ada 2, kakiku juga 2, kepalaku ada 1. Nama-nama anggota tubuhku, nama-nama anggota tubuhku. Tepuk tangannya mana? Anak-anak diberikan anggota tubuh, tapi harus dipelihara sayang. Ya, harus dibersihkan. Coba kalau tidak mandi, bagaimana baunya? Enak apa enggak sayang? Tidak enak. Tadi ada mulutku, mulutku ada berapa? Ada 1. Di dalam mulut ada apa sayang? Ada gigi, ada lidah, harus dibersihkan. Coba giginya dibersihkan Mas Bima. Ya, Mas Bima mau menyanyikan Gosok Gigi. Satu-satu aku gosok gigi. 2-2 pakai sikat gigi. 3-3 gigi bersih rapi. 1-2-3 sejukku berseri. 1-2-3 sejukku berseri. Iya, tepuk tangannya mana? Sekarang dilanjutkan Mas Adit mau membacakan puisi dan menyanyi bersama Rumahku. Mana saya? Rumahku di pegunungan, udaranya sejuk dan nyaman, dikelilingi perpohonan. Alangkah indah pemandangan, lihatlah gunung-gunung itu, di sanalah letak rumahku. Dan selip di antara bukit-bukit, jalannya berliku-liku dan sempit,
jalannya berliku-liku dan sempit. Rumahku di pegunungan, udaranya sejuk dan nyaman. Dikelilingi pepohonan, alangkah indah pemandangan. Lihatlah gunung-gunung itu, di sanalah letak rumahku, terselip di antara bukit-bukit. Jalannya sempit. Iya, terima kasih Mas Adit. Untuk selanjutnya Mbak Caca mau menyanyikan Tanaman Biji dengan diiringi musik patrol. Sudah. Musiknya pelan sayang ya, musiknya pelan ya. Iya, nggak bisa ditutup mas, ditutup. Mbak Yasin tutupan Mbak Yasin, kan nggak tahu ya. Maaf, saya kira makanya saya izin. Iya, untuk selanjutnya menyanyikan lagu Anak Indonesia. Musiknya agak pelan sedikit sayang ya, karena ada ujian. Ya, iya. Satu. Pukulnya agak
pelan ya. Untuk selanjutnya lagu Sholatullah. Selanjutnya lagu Astaghfirullah. Thank you.
kasih sayang. Dengan berakhirnya lagu Astaghfirullah berakhir pula acara ini. Marilah kita biar di jalan diberikan keselamatan sampai di tempat, sampai di sekolah lagi. Marilah anak-anakku berdoa membaca surat Wal Asri. Dubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusri illal ladina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Amin. Ya, demikian acara siaran panggung gembira di SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Kemuning, anggota IGTKI Kecamatan Kedupok yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 35. Apabila ada kekurangan dan kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa pula.